Jokowi makin santer dibicarakan memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto maju di Pilpres 2024. Terbaru, Jokowi disebut seakan menjodohkan Prabowo Subianto dan Erick Thohir untuk menjadi pasangan Capres dan Cawapres. Hal tersebut tergambar dalam momen akrab Prabowo Subianto dan Erick Thohir mendampingi Jokowi di GBK. Hal itu terjadi saat perhelatan FIFA Match Day Juni 2023 antara Indonesia versus Argentina. Pada pertandingan tersebut, Prabowo dan Erick duduk sejajar dengan Jokowi. Bahkan, dua menteri itu sama-sama memakai pakaian berwarna merah, sementara Jokowi memakai pakaian berwarna putih. Selain itu, seakan sebagai simbol tersirat, terlihat dari telunjuk Jokowi yang mengarah kepada Prabowo dan Erick. Dari mata seorang direktur eksekutif Para Syndicate, Ari Nur Cahyo mengatakan jika Jokowi memberikan sinyal tertentu terkait tentang menjodohkan Prabowo Subianto dan Erick Thohir untuk maju pada Pilpres 2024 mendatang. Momen itu jelas menyatakan memberikan restu kepada dua sosok tersebut. Sebelumnya Jokowi makan siang bersama Prabowo Subianto, kemudian ada Erick Thohir karena memang sebagai ketua umum PSSI. Tapi secara simbolik pesan tersebut ada, namun menurutnya dengan adanya Prabowo, ceritanya menjadi beda. Intinya memang Erick Thohir seharusnya berada di lokasi, tapi tidak dengan Prabowo Subianto yang pada dasarnya tidak punya kepentingan langsung.